Longsor yang terjadi di Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur saat ini sudah dekat dengan pemukiman warga. Longsor yang disebabkan banjir bandang Sungai Pacal dan juga intensitas hujan yang tinggi saat ini sudah berjarak 50 cm dari rumah warga. Sementara itu ada 3 rumah yang terancam longsor di sekitar tebing Sungai Pacal. Selain pemukiman warga, longsor di tebing Sungai Pacal ini juga mengakibatkan lahan pertanian rusak. Dari pihak BPBD dan juga pemerintah desa setempat sudah menyiapkan solusi untuk longsor tidak semakin berlanjut. Pihak BPBD pun mengantisipasi warga yang rumahnya dekat dengan tebing sungai agar tidak berada dekat lokasi longsor. Ya, apa? Kena hujan. Ini sudah sejak kapan, Pak? Minggu kemarin. Terus sungainya juga banjir ya waktu itu? Banjir terus. Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, GRTV. Garda Revolusi Multimedia.